Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat RSO, kita berjumpa lagi di channel YouTube Raymonstar Official. Kali ini saya akan berbagi tutorial ya sahabat, bagaimana caranya untuk mengganti spool magnet punyanya Yamaha Mach Pro. Dan saya akan menggantinya dengan spool magnet punyanya mesin Sensau Steel 070 ya sahabat. Karena kebetulan saya juga ini mesin Sensau-nya juga punya Yamaha Mach Pro 070. Jadi akan presisi ya sahabat, yang penting tipenya sama. Saya akan buka dulu untuk bagian cover-cover box mesinnya ya sahabat. Dan ini filter udaranya juga saya lepas. Terima kasih sahabat yang telah setia mensupport channel ini. Yang baru bergabung juga terima kasih. Jangan lupa like, subscribe, and share ya sahabat, untuk lebih maju lagi di channel Raymonstar Official ini ya sahabat. Dan saya juga akan bersemangat lagi membuat konten-konten berikutnya, tentunya yang bermanfaat ya sahabat. Untuk pelepasan spool magnetnya tinggal dicabut saja ya sahabat. Oke, ini dia spool magnet untuk mesin Sensau Yamaha Mach Pro. Akan saya bandingkan dengan punya steel ya sahabat. Ini dia punya steel, masih grass, belum saya buka ya sahabat. Ini jelas berbeda ya sahabat untuk perbandingannya. Yang punya steel itu sudah dilindungi ya, pakai protektor atau cover bagian patinanya, jadi tidak mudah kemasukan debu ya sahabat atau kotor untuk bagian platinanya. Sedangkan punya Yamaha Mach Pro itu tidak ada ya sahabat, jadi mudah kotor, jadi harus sering-sering dirawat dan dibersihkan ya sahabat. Oke, akan saya pasang untuk bagian spool magnet punyanya steel. Untuk yang Yamaha Mach Pro juga masih bagus ya sahabat, kebetulan mau saya bersihkan. Soalnya kemarin pas dioperasikan itu suaranya itu saat ditarik gas tidak lancar ya sahabat, jadi ada suara mengeberbet gitu ya. Itu untuk kelistrikannya itu tidak normal ya sahabat. Makanya akan saya ganti dengan yang lebih baik ya sahabat, yaitu dengan punyanya steel. Oke sahabat, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.